Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora tampaknya akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah mulai menyelenggarakan rangkaian acara jelang pernikahan. Jelang pernikahan dengan Lesti, Rizky Billar mengadakan acara lepas lajang bersama teman-temannya. Dalam acara lepas lajang tersebut juga dimeriahkan oleh sejumlah artis lainnya. Salah satunya adalah Tiara Andini. Tiara Andini terlihat menyanyikan sebuah lagu untuk menambah kemeriahan pada acara tersebut. Tetapi netizen justru salah fokus pada tatapan Rizky Billar kepada Tiara Andini yang tengah bernyanyi. Salah satu akun mengunggah sebuah potret yang memperlihatkan Tiara Andini sedang bernyanyi dan Rizky Billar tengah memeluk Lesti Kejora. Namun, tatapan mata Rizky Billar tampak seolah sedang menatap penyanyi jebolan Indonesian Idol itu. Sehingga, netizen menuding kalau Rizky Billar masih belum move on dari Tiara Andini. Pasalnya, mereka sebelumnya pernah digosipkan memiliki hubungan spesial. Kenapa matanya Billar lihat ke yang nyanyi? Tulis salah satu akun. Kalau posisi shot itu harusnya mata Billar lihat ke Lesti, malah lihat ke Tiara. Dasar Billar, ujar netizen yang lain. Matanya laki-laki, sambung akun lain. Tetapi untung saja, masih banyak yang membela Rizky Billar dari tudingan tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.